Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera walaupun tak ada Muslim. Okay, Zaki ambil pasal kemahiran pengolahan isi pengajaran kan? Ya, saya. Jadi, saya rasa kaedah ni agak sukar jugalah sebab dia kena betul, guru tu kena betul-betul faham tentang apa yang nak diajar. Awak mengajar ini bentuk puisi kan? Saya tak nak komen apa yang dalam rubrik ni sangat. Saya nak komen sedikit tentang penggunaan slide awak. Yeah. Dari segi warna tu mungkin boleh difikir-fikirkan untuk menggunakan warna. Kalau gelap, tulisannya kena cerah. Cerah kan? Okay. Hitam, kena selalunya guna tulisan warna putih ke. Dan jangan terlampau padat sangat slide tu. Sebab saya tengok perkataan-perkataan yang dalam slide tu macam padat lah. Kalau boleh kurangkan sikit perkataan. Okay, saya akan kurangkan sebab yang tu baru-baru puisi. Jadi saya akan kurangkan nanti untuk seterusnya. Terima kasih. Sebab kalau tak salah saya, dalam satu slide tu kan dalam 20 patah perkataan je. InsyaAllah. Okay. Sudah daripada saya. Terima kasih. Okay, untuk penguasaan ilmu dalam pengajaran atau dari segi penyampaian, apa yang saya perhatikan pada mulanya Zaki agak kaku untuk menyampaikan ilmu. Tapi bila lama-lama tu saya perhatikan adalah unsur dalam menyampaikan ilmu tu. Maksudnya tak semestinya apa daripada seseorang tu daripada mudah terus kepada mudah. Maksudnya start daripada permulaan tu Zaki agak kaku, tapi lama-lama kelamaan Zaki boleh menyampaikan ilmu dengan berkesan. Untuk yang menguasai kelas atau mengawal disiplin dalam kelas, saya perhatikan ada, maksudnya Zaki tegas dalam menyampaikan ilmu. Maksudnya kalau murid bising, Zaki tunjukkan ketegasan dari diri Zaki. Itu sesuai untuk seorang guru. Okay. Untuk menyampaikan isi dengan jelas sesuai dengan urutan PDPC ni, saya tengok ada. Maksudnya Zaki menyampaikan isi dengan jelas dan beri contoh berkaitan dengan pantun kasih jualan kan, dari segi bentuk. Maksudnya Zaki ajar bentuk cari rima akhir. Apa rima akhir yang ada pada pantun tu. Maksudnya jelas dari segi penjelasan yang dikemukakan oleh Zaki. Okey, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam.